Oke guys, ketemu lagi di channel Rikman dan oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game Ninja Race Era lagi. Dan di sini sekarang aku bakal bereksperimen lagi ya guys ya. Karena konten eksperimen tuh paling kalian tunggu-tunggu gitu kan. Padahal konten gacha tuh paling seru, cuman paling ditunggu konten eksperimen gitu ya. Ya udah enggak apa ya guys ya. Oke, jadi sekarang di sini aku bakal eksperimen. Ini di akunku yang di server 1. Beda sama akun yang Madara kemarin guys ya. Jadi di sini kita bakal ngebuild si Hashirama. Ini full jutsu heal, cuman beda. Kalau sebelumnya itu kan aku udah pernah ya, full jutsu heal sebenarnya udah pernah. Tapi aku kemarin tuh belum make skillnya si Sage Sakura guys. Nah, jadi di sini di akunku yang ini aku ada Sage Sakura. Nah, jadi ini bakal aku gabung ke Sage Hashirama guys. Jadi nanti tiga sini bakal aku kasih full jutsu heal dan semuanya juga ada heal gitu. Dan kita bakal langsung GNW. Apakah bisa solo atau enggak gitu ya? Karena ini di server 1. Aku jujur ya nggak tahu ya. Jadi kita langsung pindah-pindah dulu aja untuk skillnya. Tapi itu untuk attack of word-nya biarin, karena itu buat damage gitu ya guys ya. Oke, jadi sekarang kita langsung pindah aja dulu skillnya si Sakura. Jadi ini dia, kita pindah ke paling bawah ya guys ya, 500. Terus yang 2 ini itu juga bakal aku kasih dia jutsu heal guys. Cuman kita kasih jutsu heal yang S ya, yang S dulu. Kita kasih jutsu heal yang S. Bentar di situ nggak sih? Ke yang ini ya berarti. Oke, berarti ke yang D guys. Oke, biar keren gitu loh, maksudnya biar rapi guys. Oke. Terus yang tengah ini kita kasih, sebenarnya daripada heal itu bagus mata bulan loh. Oke, kenapa aku nggak pakai yang C? Kalau dari ngehealnya itu lebih banyak kan yang D guys. Terus F, cuman efeknya aja. Efeknya yang C itu hampir mirip sama Soul of Word. Jadi aku lebih pakai Soul of Word aja. Jadi ngehealnya lebih banyak yang D daripada yang C guys. Oke, jadi kayak gitu. Nah, jadi udah full jutsu heal. Ini unlimited healing guys ya. Anjir loh. Semuanya juga apa TB-nya juga udah SS. Udah SS gitu ya. Dan seperti ini. Oke, ini bakal keren banget guys. Jadi kita langsung aja coba ke GNB. Kira-kira nanti kuat sampai ke berapa. BTW ini karena pagi-pagi, aku nggak tahu ini bakal kuat atau enggak guys. Tapi kita bakal langsung coba aja ya. Unlimited healing guys. Karena jutsunya Sage Sakura tuh jujur keren banget loh itu. Oke, kalian bakal coba lihat ya guys ya. Langsung speed aja ya. Kita, oke, ketemu gate pertama. Oke, masih kuat dong. Oke guys, regen. Ah, jangan ngeheal dulu lah, cok. Lu attack dia dulu. Oke. Anjir, dia ngeheal-ngeheal mulu guys. Langsung matian. Ah, jadi jutsu attacknya cuma dua ya. Attack of word sama TB tadi ya. Ngeheal mulu nih orang, gak pernah nyerang guys. Capek aku. No, sekali nyerang musuh langsung ketar-ketir ya guys ya. Eh, karena ini masih di level 1 jadi masih gampang ya. Oke, jadi jutsu cuma sisa 1 attack of war doang. Sama dia no bakal noncok-noncok. Oke, 2000 ya guys ya. Anjir. Jutsunya Sage Sakura tuh nambahnya banyak loh dia. Dia nambahnya paling banyak. Karena kayaknya damage-nya tuh apa? Ngehealnya tuh tergantung damage gitu loh. Bentar. Aku coba lihat dulu guys. Ini bisa keluar dua kali. Ini bisa keluar dua kali. Remove the seal of the forehead and release larger number of chakra for treatment. Jadi dia remove. Intinya memunculkan tanda kutukan di dahi dan memulihkan chakra untuk pemulihan. Jadi semakin gede damage yang diterima bakal semakin gede harusnya ya healnya gitu loh. Kalau ini dia 20%, ini cuma 12%. Dah, jadi ini bisa keluar berapa kali? Satu kali ya? Ini bisa keluar dua kali. Jadi mantap sih, dia ngehealnya bakal banyak banget nih guys. Ngehealnya bisa banyak banget loh. Oke, guys. Gila nih. Jadi buat kalian yang punya Sage Sakura sama Hashirama, kombin aja tuh jutsu tuh keren banget, sumpah guys. Unlimited healing bro. Hei, lu nyerang dulu lah, dok. Jangan lu abisin di awal. Darah lu masih penuh boy. Anjir lah Hashirama nih. Cok lu serang lah attack of word. Nah, dari tadi kayak gitu loh. Biasanya gini guys. Biasanya nah gitu loh. Oke, jadi serangan apa ya, attacknya cuma sisa ekor 4 doang ya. Biasanya ntar gini guys. Dia di awal-awal tuh ngehil gitu loh. Tapi ntar pas sekarat biasanya gak mau ngehil nih orang. Sumpah guys. Kita lihat aja ya. Oke, jadi kita lanjut sampai ke nomor 3. Ah, nomor 3 masih gampang nih. Kalau lawan yang kayak gini dia ngehil mulu. Lama anjir lah. Coba. Berapa, guys? No, ngehil lagi kan. Itu lutek aja mati tuh, kroco-kroco. Anjir lah. Ngehil mulu, guys. Nah, capek anjir.
lu pamer tuh gimana sih? Unlimited healing bener. Cok, lu darah lu udah penuh. Nah, dari tadi itu lo. Pamer dah. Lu darah lu sampai ke sini gitu bisa lo. Nah, gitu. Oke. Jadi skill attack tinggal satu yang itu ya. Attack word. Oke, 20.000 guys. Anjay. Keren enggak, cok, kayak gitu, guys. Oke, kita ketemu kaki ketiga ya, guys ya. Capek lihat orang ngeheal darah penuh ngeheal gitu. Anjir. Coba kalau skillnya tuh bisa diatur gitu loh, enak ya. Ada tombolnya gitu enak banget loh. Sayangnya nggak ada ya. Oke, Sophist Combos. Nah, kalau kayak gitu lu ngeheal sekarang. Lu ngeheal kalau kayak gitu, jangan nyerang dulu. Tapi lu ngeheal dulu, ngeheal, ngeheal. Nah, itu baru pinter, guys. Nah, penuh lagi, cok. Nah. Bro, capek ya guys. Udah, cukup. Udah, ngehealnya udah. Stop ngehealnya, boy. Nah, diserang, jangan ngeheal. Lu jangan ngeheal, cok. Gak ada gunanya lu ngeheal. Abisin aja semua skillnya. Abisin semua. Mampus kan, ketemu kaki ketiga lu gak ada jutsu ngeheal lu. Yo, attack. Ninja UR nih gak ada apa-apanya, guys. Gila. Ketemu ini lagi Mr. Green, guys. Mr. Green ini. Coba Mr. Green nih langsung attack aja, gak usah ngeheal lu ya. Oke. Nah, attack itu loh. Nah, pinter juga nih Hashiramaku, guys. Yuk ngeheal dulu. Penuhin darah lu. Nah, dah sekarang udah cukup. Udah. Nah, uset 31.000, guys. Damage apa? Udah ngehealnya, udah. Lu attack aja. Nah, gitu loh, udah. Jangan ngeheal. Nah, gitu loh. Tuh keren. Udah, jangan ngeheal lagi. Udah. Oke, ketemu Daigo ya, guys. Dia ngehealnya berapa kali sih? 2 tambah 2 ada 4, 5, 6, 7. Berarti 7 skill heal ya. Berapa sih? Banyak ya. Lu jangan ngeheal dulu, lu tag aja itu, mati tuh orang. Sumpah. Oh ya udah, yuk langsung penuh gak sih? Nah, guys. Sekali attack aja mati lo musuhnya. Ngeri gak sih? Unlimited healing bener ya. Yuk ngeheal dulu. Nah, dah. Sekarang attack. Udah ngehealnya. Bodo amat lah. Dah, serah lu mau ngeheal sampai lebaran katek, bodo amat lah. Anjir lah. Anjir. Ya gitu loh. Kita lihat aja nih orang biar ngeheal sampai sukses, guys. Udah habis kan? Jutsu heal lu habis kan? Makanya tuh di akhir-akhir aja ngehealnya. Kan mampus sekarang, habis jutsu lu. Oke, guys. Giliran penuh aja ngeheal. Giliran sekarat habis. Giliran sekarat habis. Jutsunya dihabisin di awal soalnya gitu. Oke, karena protesnya tinggi-tinggi semua, jadi keluarnya di awal, guys, daripada skill attack-nya gitu loh. Oke. Yuk, sekarang ngeheal. Kalau kayak gitu ngeheal dulu. Nggak usah di-tag, Kang. Ngeheal dulu sampai full. Nah, ngeheal lagi. Nah. Lagi. Ngeheal lagi. Lu ngeheal dulu, Cok, kalau kayak gitu. Nih ngeselin, Cok, sumpah. Hashirama nih ngeselin. Yuk, ngeheal. Ngeheal dulu. Nah, penuhin dulu dalah lu. Jangan ngetek. Nah, yuk lagi. Oke. Ngeheal lagi. Nah, lagi. Punyanya Sakura nggak keluarin. Oke, jadi masih ada punyanya Sakura ya. Yuk, masih ada punyanya Sage Sakura, guys. Yuk. Nah, gila banyak banget nambahnya. 6.000, guys. Emang paling tinggi itu punyanya Sakura, guys. Kalau kalian pengen tahu ya. Dadadadadadar. Penuh lagi darahnya, guys. Penuh, guys, darahnya, guys. Ini nggak tahu bisa tamat atau enggak. Cuman kita bakal coba aja. Ini kalau bisa tamat lagi, keren. Kalau di akun utama kemarin bisa tamat ya. Cuman kan itu belum pakai skillnya Sakura kan. Kalau sekarang udah pakai. Udah, kalau penuh jangan ngeheal, cok. Lu attack aja lu. Lu kayak kok tolol banget sih. Giliran dia butuh heal, nggak ngeheal.
yang seharusnya attack dia ngeheal, yang seharusnya ngeheal dia attack gitu loh. Nah, mantap guys. Udah habis skill lu. Skill attack lu udah habis. Cuman 2, 3 kali attack-nya guys. Dar, mantap. Oke, masih bisa win ya. Wah, capek guys lihat kayak gini guys. Terlalu kuat ya. Oke, kita ketemu Senreitei. Yuk coba guys. Kalau masih penuh tuh lu langsung attack aja, cucu heal-nya tuh di akhir-akhir gitu lu, bos. Di akhir aja ya. Oke. Dar dar dar. Nah, kayak gitu lo. Nah, tumben pinter nih guys ya. Oke. Enggak apa-apa, lu penuhin dulu enggak apa-apa itu. Darah lu penuhin dulu enggak apa-apa. Oh, mau attack dulu ya udah enggak apa guys ya. Oke, let's go. Masih bisa. Gila, sakit banget. Oke. Gila. Berapa? Wah, nambah banyak banget tuh. Soul of Word 6000, Soul of Word lagi, penuh lagi anjir lu. Itsukima ketar-ketir, co. Gila. Aduh lagi. What the f- Malah MMA dong. MMA kok sama Sagi Hashirama lu. Berarti Jutsu Tag masih satu ya guys ya. Udahlah Sasuke. Musuhnya tuh sampai kehabisan skill loh. Musuhnya aja sampai kehabisan skill juga guys. Anjir anjir. Oke, bisa tamat gak nih? Bisa lah guys ya. Gila. Cuman seru sih. Seru guys. Seru. Lawan Kaguya ya. Lo tag aja langsung dia mati tuh orang. Wah, kena Moon Reader. Ah, kena Infinite kita guys. Gila, sakit banget tuh. Oke, yuk ngeheal. Please, lu ngeheal dulu. Dar. Oh, ngeheal. Lu ngeheal, cok. Nah, penuhin dulu darah lu. Penuhin dulu darah lu. Mantap. Regenerasi healing. Wiset, penuh. Anjir. Penuh lagi, dah. Langsung. Finish him. Udah, ngeheal-nya udah. Nah, finish him. Wah, udah ular, guys. Langsung aja. Masih ada satu jurus attack lu. Masih ada ekor 4 kalau nggak salah. Anjay, kamehameha guys. Wow. Sok kuat. Wah, malah mancing nih orang guys. Oke, menang lagi guys. Ya, masih kuat guys. Ketemu ini lagi. Gak apalah. Oke. Yuk ngeheal. Lu ngeheal dulu. Wah, ngeyel banget loh. Sekarang sekarat, lu ngeheal jangan attack. Nah, uset 9000 co nambahnya. Gila. Itu heal macam apa? 9000 guys. 9000 kan tadi. Gila sih yang Sakura tuh. Udah. Lu attack aja. Ngehealnya udah. Jangan dihabisin. Itu gayanya sakit tuh. Nah. Berarti Jujutsu attack tinggal satu. Attack of world doang ya. Gila guys. Gila ngehealnya. Banyak banget cok. 9000 guys. Iya bener 9000 kan tadi. Berapa sih? 9000 sih kayaknya. Ayo ketemu Clay. Attack of world. Dar. Nah, bomnya belum sempat meledak lu udah mati kan. Oke. Slug split. Oke, wah kuat banget sih guys ya. No counter sih, fix. Regeneration healing. Gila, punyanya Sage Sakura tuh mantep banget sih. Ngehealnya gak ada obeng guys. Di luar lurur yang ngehealnya. Woi, aduh heal. Boleh, aduh heal. Kena nih, kena mental kan lu. Aduh heal sama Hashirama guys. Oke. Selama gak ada time bomb sama Clay itu masih aman guys. Gak bakal mati nih. Tuh penuh lagi. Weh aduh heal. Hai bro. Punten nih. Gila. Kita udah sampai 13 ya. Ini di server 1 loh. Terkenal dengan server. Servernya para top CP kan. Para sultan ya guys ya. Yuk. Ada yang pakai. Oke, dia pakai time bomb. Dar. Oke, soul of word berapa? Bentar, regeneration healing berapa? 7000. Gila, guys. Gila loh. Skillnya Sakura tuh loh.
Gila, cok, kalau ke GNB ya. Bisa gitu, coy. Dadah, bro. GNB mah jadi easy banget ya. Jadi gampang banget loh. Ngeheal dulu. Ah. Ngeheal. Ah, lu ngeheal dulu. Please. Ngeheal, regenerasi ngeheal udah habis. Tinggal apa? Yang belum dikeluarin apa? Aduh, tolong jangan mati. Oh tidak. Oh tidak, ngeheal. Ah, tuh tolol sih. Guys. Eh, kok menang? Oke. Jadi, guys. Perjuangan Sagia Zirama sampai di sini saja, guys. Kita taruh Baryon ya, biar tamat, guys. Jadi, perjuangan Sagia Zirama cuman sampai level 13 karena dia ngehealnya di awal-awal mulu. Anjir, lemang. Oke. Kita tamatin ya, guys ya. Setidaknya udah keren. Oh, bentar. Aku mau nyoba satu lagi. Lawan Tsunade. Kita adu heal sama Tsunade. Sebentar, Tsunade. Bentar. Kita tamatin dulu yang ini dulu ya. Oke, udah tamat ya. Harusnya tadi bisa tamat. Oke. Udah tamat ya, guys ya. Coba aku cari si Tsunade. Mana? Tsunade yang ngehealnya nggak ada obeng itu mana ya? Guys, Tsunade ngeheal tuh di keberapa? Oh, ini. Oh iya, ini belum kebuka ya. Ya. Adu heal sama Tsunade. Kalian mau lihat nggak? Kita lihat, guys. Tsunade yang terkenal dengan... Oke. Lah, adu heal bener dong. Oke, adu heal. Oh, adu heal boleh. Ayo, adu heal, guys. Siapa yang terkuat ya? Kukuk. Adu heal lah. Oke. Lu ngeheal lagi, ngeheal. Pamer jutsu heal lu sebanyak-banyaknya. Oh, aku juga bisa. Oh, ngeheal. Aku ngeheal. Lu ngeheal. Aku juga ngeheal. Lu ngeheal. Aku ngeheal juga. Bro. Ngeheal, bro. Ini kita lihat orang. Bukannya buy one. Aduh, healing, cok. Anjir lah. Oke. Ngeheal lagi. Boleh. Ngeheal lagi. Yo, ngeheal. Tsunade-nya sampai kehabisan jutsu ngeheal, cok. Anjir. Bentar. Tsunade yang paling kuat tuh di stack berapa sih? Ada loh susah Tsunade yang kuat itu di stack keberapa? Aku juga lupa sih. Di sini ternyata. Oke. Sekali lagi ya. Dah ini terakhir. Habis ini udah. Aku mau adu healing sama di apa? Sama si paling healing ini loh, guys. Lah langsung turu kan. Jangan di attack dulu. Lalu minimal skill 1 dulu lah. Jangan ult. Nah, oke. Okay. Adu healing, guys. Coba kita lihat ya. Oke. Okay. Oh aduh. Lu jangan di attack dulu, lu jangan langsung main ulti lah. Nah, aduh, si Ramanya nggak. Yo, adu healing bro. Aku juga ada, lu juga ada. Punya aku lebih keren. Lu mal lihat, no. Lu mal lihat, no. Aku juga ada. No, lu mau ngeheal lagi. Nih, Tsunade-nya sampai kehabisan skill, guys. Sampai kehabisan skill aku, guys. Dah. Iya, guys. Dah. Dah gitu aja, guys. Jadi seperti ini aja untuk Sagia Zirama full jutsu heal. Ini keren banget. Tadi kalau yang ini kita ganti yang C, itu makin gila ngehealnya. Cuman nggak ada skill buat attack ntar ya. Jadi kita pakai kayak gini aja. Oke, jadi thank you banget udah menonton. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, guys. Oke, bye-bye.